untuk ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Kami hadir. Bagi Anda yang belum subscribe, subscribe dulu ya guys. Selamat menyaksikan. Kan apa yang Bapak tunjukkan? Ini adalah keripik pisang. Berbahan pisang atau berbahan nabati. Dengan dijadikan keripik ini, pisang yang mudah hancur atau mudah busuk, mudah bonyok, menjadi awet. Pengawetan makanan berbahan nabati. Kita lihat yang lain. Ini ampiang dari kacang dan gula jawa. Penambahan gula jawa yang begitu berkonsentrasi tinggi bukan untuk sekedar membuat rasa manis, tetapi kacang dan gula nabati ini akan menjadi awet karena dengan kadar gula yang tinggi mikroorganisme tidak akan tumbuh. Baik keripik pisang maupun ampiang kacang, keduanya adalah makanan awetan nabati dengan proses yang berbeda. Keripik pisang adalah prosesnya dengan prinsip pengeringan, sedangkan ampiang adalah proses pemanisan. Ada banyak proses-proses dalam pengawetan nabati. Berikut adalah berbagai produk dari pengawetan berbahan nabati yang ada di pasaran. Perhatikan berbagai produk dan kemudian deskripsikan masing-masing produk beserta teknik pengawetannya. Kita akan diskusikan setelah video ini Anda selesai tonton. Demikian berbagai produk makanan awetan berbahan nabati. Mari kita diskusikan satu per satu. Bergentayangan di negeri orang, saya bertanya-tanya dalam hati. Dalam kondisi wabah semacam ini, mereka kayaknya gak takut. Jangan kemari. Nah, akhirnya saya lari kepada hipotesa saya awal. Perlu diketahui bahwa saya berhipotesa sejak awal bahwa Cina selain mengembangkan merekayasa corona menjadi COVID-19, tentu saja dengan rekayasa itu Cina tahu
karakteristik sesungguhnya. Dan juga Cina tahu apa yang harus diperbuat dengan karakteristik dari virus yang demikian itu.